Produk yang akan dibuat kali ini adalah konsentrat dari buah karika. Bahan-bahan yang digunakan adalah puree buah karika, filter karika, gula pasir, gula cair atau high fructose syrup, sorbitol, CMC yang sudah dilarutkan dalam air, kemudian asam sitrat, vanili, perisa, dan pewarna. Pertama-tama, gula ditambahkan dengan air, kemudian dicampur hingga larut merata. Air yang digunakan dapat digantikan dengan filtrat karika supaya aroma dan rasa khas karika yang dihasilkan lebih kuat dalam produk ini. Selanjutnya, campuran kita panaskan dengan api sedang. Kemudian kita tambahkan gula cair atau high fructose syrup atau glukosa. Aduk perlahan. Kemudian tambahkan sorbitol. Kemudian tambahkan CMC yang telah dilarutkan ke dalam air. Aduk-aduk perlahan hingga campuran mendidih dan mengental. Campuran yang sudah mendidih dan sudah mengental, kita masukkan puree karika. Kemudian filtrat dan bahan tambahan pangan. Bila filtrat sudah ditambahkan di awal, maka bahan tambahan pangan yang terdiri dari asam sitrat, vanili, perisa, dan pewarna dapat dilarutkan dengan air mineral secukupnya. Kita masak hingga campuran ini menjadi mengental. Ini sudah agak mengental dan pemanasan dilanjutkan dengan menggunakan api kecil sampai campuran ini menjadi konsentrat dengan konsistensi yang baik. Kemas konsentrat dalam botol kaca atau botol PET atau kemasan standing pouch. Konsentrat memiliki kenampakan berupa cairan berwarna kuning yang kental dan homogen. Produk dikonsumsi dengan cara menyeduh 2 sendok makan konsentrat ke dalam 150 hingga 200 ml air. Seduhan ini memiliki warna kuning dan sedikit kental, keruh, nampak bulir-bulir karika yang berukuran kecil dan bertekstur lunak dan lembut yang merata dalam larutan. Aroma dan rasa buah karika kuat, serta rasa manis dan asam yang seimbang.